aku udah tolerir banget ya karena dari aku juga tau aku beda agama. Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini kan bisa makin sayang ya. Makin sayang terus ekspektasi dari keluarga juga jadinya besar. Orang tua aku udah suka banget sama Marcel, udah suka. Bang, okay. Sedikit mungkin ya. Diceritain terkait produk dulu mungkin ya. Oke. Okay. Seperti apa gitu dan gimana proses dari pembuatan produk itu sendiri. Proses pembuatannya itu 2-3 bulan ya dari aku ditawarinnya. Sebenarnya sih udah dari tahun lalu, cuman karena Jeffers juga sibukan, akhirnya 3 bulan lalu kita mulai proses. Terus kita mau konsepin seperti apa, target market kita seperti apa, terus rasanya mau seperti apa. Tadi mereka mau fruity, tapi karena aku suka creamy, aku dikasih kebebasan buat memilih. Akhirnya ya udah creamy aja, karena aku memang harus benar-benar pakai. Aku benar-benar harus suka sama produknya. Karena kalau diajak collab, itu emang harus benar-benar aku tuh cinta sama produknya biar benar-benar tuh marketingnya juga dari hati, bukan aku nipu audiens. Ini kan produk yang memang kakak buat sendiri untuk berdasarkan pengalaman pribadi aja. Tapi mungkin ada tester dari orang-orang terdekat nggak sih, terus responnya seperti apa? Ada. Waktu itu aku pas meeting juga lagi ada Ai, lagi ada Fadli, lagi ada Haris Firza. Terus aku tanya ke mereka juga, mereka bilang, iya enak banget kayak enak banget. Jadi sempet tanya sama teman-teman juga. Ada dukungan dari orang terdekat kan mungkin dukungan dari suami, mantan. Oh, mantan suami sih dukung banget sih, dia supportive banget meskipun dia kompetitor, tapi dia benar-benar support sama yang aku lakuin ya, kan aku juga ngelakuin demi anak dan memang kita udah berdamai juga, enggak ada masalah apa-apa. Jadi kita saling support aja gitu. Masuk. Kalau mungkin dari mantan suami semuanya, kalau misalnya mantan pacar yang sebelumnya. Mantan pacar yang sebelumnya juga masih sangat support. Kalau kemarin aku ulang tahun, dia juga pas jam 00.00 dia langsung nelfon. Tapi kan aku kan disurprisein sama banyak orang, tapi aku gak tahu sama sekali. Aku kaget juga, jadi apa namanya, aku gak angkat teleponnya. Tapi dia masih, aduh bentar lu, nih copot, boleh gak? Boleh. Aduh. Jadi terus dia cepet chat juga, dia kasih selamat ulang tahun, enjoy your birthday. Terus tadi malam juga jam 2 pagi gitu kayak tumben dia belum tidur ya. Dia reply story aku kayak happy birthday, you deserve to be happy, kamu berhak buat bahagia. Dia emang bener-bener sweet banget sih. Berarti ini perasaannya barengan sama hari ulang tahun kakak hari ini apa gimana? 2 hari lalu kan ulang tahun aku. Harusnya acaranya pas tanggal 7, cuman kita gak dapet venue-nya. Jadi kita adain tanggal 9. Jadi berarti ini perilisan ini menjadi cara kamu untuk lebih bahagia dari dari masalah kita sebelumnya gitu juga. Iya, kebetulan juga nih ya, aku tuh emang pas tahun lalu juga aku abis cerai tuh aku gak lama launching parfum juga. Jadi emang aku tipikal orang, aku emang hustle banget, aku tuh suka banget kerja, aku sangat bekerja keras karena aku tau beban aku tuh banyak dan banyak yang bergantung sama aku. Jadi daripada aku berlarut-larut dalam kesedihan, nangisin laki-laki, siapapun itu, mendingan aku tuh berkarya, lebih baik aku menghasilkan. Karena dunia itu tidak berhenti ketika aku sedih. Dunia itu tetap berjalan dan semua itu tetap memerlukan biaya-biaya. Dan aku kan gak ada yang aku andalkan. Aku benar-benar sendiri, aku tulang punggung keluarga juga. Jadi aku benar-benar ngandelin diri aku sendiri, jadi gak ada waktu buat sedih lama-lama. Tapi now how it feels, Kak? Sebenarnya mixed feeling banget. Kemarin itu kan pas aku mau ulang tahun, kalau kalian tahu kan tahun lalu aku ulang tahun, aku 2 minggu kemudian aku pisah, aku viral. Nah itu aku ada trauma tersendiri sebenarnya sama ulang tahun aku. Dan emang kemarin-kemarin tuh udah sempet nangis terus apa segala macam, sampai aku kan nggak mau disurprisein sebenarnya. Tapi ternyata orang-orang yang sayang sama aku benar banget. Aku juga nggak nyangka kok aku berbuat apa ya sampai I deserve. Aku tuh bisa dicintai sama orang segitu banyak. Akhirnya aku disurprisein, terus aku happy banget, sehari 3 kali tiup lilin. Jadi gak berhenti-berhenti disurprisein, kayak happy birthday. Ya sekarang overwhelm, ada sedihnya juga, ada karena tahun ini kan semua berubah. Aku udah balik lagi jadi single mother, aku udah sendiri lagi, tapi aku mau fokus aja sama orang-orang yang sayang sama aku, sama anak-anak aku dibandingkan sama kehilangan. Kemarin dapat surprise dari siapa aja, Kak? Rame sih, ada Fuji, ada Mbak Shandi, Mas Gilang, terus ada Fadli, Beka, Aan, terus ada Tasya Revina sama suami. Banyak sih, aku kaget banget sih, itu beneran aku kayak jam 12 kayak, aku lagi nangis ya, makanya tuh di videonya kan
mataku bengkak banget, sembab banget. Tiba-tiba kayak happy birthday, terus kayak rame banget. Nggak nyangka sama sekali, karena aku udah wanti-wanti. Tolong jangan surprise-in, jangan surprise-in, jangan surprise-in. Gue mau refleksi diri aja deh nih, ulang tahun, mau merenung. Nggak mau hai, gembar-gembor, nggak mau. Tapi ternyata mereka sayang banget sama aku, mereka pengen bikin aku happy. Jadinya tuh mereka kayak gitu. Makna apa di umur yang sekarang ini kakak memaknai ulang tahunnya? Maknanya adalah ternyata hidup itu berat ya. Makin dewasa, makin banyak masalah. Tapi emang ya udah hadapi aja, jalanin aja. Jangan fokus sama yang bikin sedih, jangan fokus sama yang bikin sakit, fokus ke hal positif aja. Tuh, jangan terlalu lama-lama terbenam dalam kesedihan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai akhirnya putus? Hah? Penyebabnya apa? Apa tuh? Putus. Putus. Putus itu sebenarnya gini, beda visi sama misi aja sih sebenarnya. Beda kecepatan dalam hidup beda adalah bedanya tuh vital banget sampai aku tuh merasa wah kayaknya ini kalau dilanjutin gue nggak bisa nih karena itu kan saya tuh di bawah 20%. Aku tuh otaknya tuh bisa banget ukur. Kan aku sebenarnya udah beda agama dan sebenarnya itu aku nggak masalah. Itu aku udah tolerir banget deh karena dari aku juga tau aku beda agama. Tapi makin kesini kan bisa makin sayang ya. Makin sayang terus ekspektasi dari keluarga juga jadinya besar. Orang tua aku udah suka banget sama Marcel, udah sempat ketemu juga kan kemarin pas pulang ke Manado. Terus anak-anak juga udah suka sama dia, terus anak-anak dia juga udah deket sama aku. Jadi sedangkan akunya sama dia tuh lagi banyak berdebat terus belakangan ini. Terus aku merasa kayaknya aku gak bisa lagi deh kalau harus kayak gini. Terus kayak energi aku tuh gak bisa untuk aku habiskan untuk sesuatu yang menurut aku tuh kansnya tuh sangat kecil. Jadi ya kita pun sebaik-baik juga, kita mencapai kata sepakat. Kita udah gak bisa lagi dan gak ada berantem atau apa sih. Perdebatan apa sih yang pada akhirnya kalian? Perdebatannya apa ya? Detailnya apa ya? Gak bisa sih aku kasih tahu mas. Aku mas kan tahu sih tidak pernah mengumbar masalah pribadi di sosial media. Tapi kalau anak-anak sih sebenarnya gak ada masalah sih. Anak-anak gak ada masalah, lingkungan sekitar juga. Ya ada pro dan kontra karena perbedaan agama tapi sebenarnya gak kayak gimana-gimana. Cuman memang masalah itu adalah fundamental banget dan vital banget. Jadi menurut aku kalau dilanjutin tuh memang kasus itu sangat kecil apalagi ada perbedaan agama gitu. Jadi vital, jadi menurut aku susah untuk maju. Tapi sempet nanya nyariin lagi? Sempet nyariin, aku tuh sebenarnya tuh dari 2 bulan lalunya tuh udah renggang. Terus kan aku sempet ke Jepang tuh sempet kayak ayo kita perbaiki lagi. Kayak aku juga gak bisa nih kalau kehilangan kamu sekarang karena aku mau ulang tahun. Masa ulang tahun aku kehilangan lagi. Aku trauma banget, tapi ternyata emang udah gak bisa aja, emang udah gak bisa memaksakan sesuatu yang emang udah gak bisa. Nah aku belajar itu banget, karena yang kemarin aku tuh menikah, aku udah melihat banyak yang gak bisa, aku terabas. Makanya sekarang aku belajar banyak dari pernikahan aku yang sebelumnya. Kayak, nah, kalau emang udah gak bisa ya udah jangan dipaksain, nanti juga pasti ada yang lebih baik gitu, lebih cocok. Yang memutuskan itu pihak view-nya atau Kak Marcel? Aku yang, enggak, gini. Memang kita udah sadar kita sama-sama emang gak cocok, tapi yang akhirnya bisa tegas untuk kayak kita udah gak bisa, itu aku yang ngomong duluan, tapi gak dengan berantem ya. Emang dengan ngobrol biasa kayak kita udah gak bisa deh, maaf banget ya kayak emang udah gak bisa. Terus respon dia seperti apa? Dia harus oke. Dia emang bukan tipikal yang kayaknya untuk mohon-mohon gitu, gak deh kayaknya. Aku ada janjian dengan sahabat ibu jomblo pada tahun. Iya lagi, iya bener lagi. Padahal tadinya aku udah happy kan. Kalau, ah jomblo ya aku punya pacar nih sekarang gantian nih aku yang bucin. Tapi ternyata emang kita harus bareng-bareng jomblo mengarungi dunia ini. Jadi ya udah gak apa-apa. Yang penting tetap ada puji. Ada yang main? Hah? Enggak. Kayaknya masih belum dulu ya. Maaf banget belum dulu. Aku sekarang fokus aja dulu sama diri aku sendiri. Fokus aku mau ngeluarin produk-produk juga. Terus fokus sama anak-anak aku juga. Jadi lebih baik aku arahin fokusnya ke situ karena patah hati dalam 2 tahun berturut-turut itu tidak enak rasanya guys. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Aman. Thank you semuanya. Thank you. Makasih banyak semuanya udah mau datang ya.